Silahkan dibuka halaman 113, berarti di sampingnya ya. Sudah? Di situ ada makrot farun mandafa'an zakatuhu imanihi dan seterusnya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Farman man dafa'a zakatuhu liman dinihi bisyarti ayya raddaha lahu an dinihi lam yijza wala yusifi wala yasihu qada'u qada dinu biha fa innu yandarika bila syartin jaza wa sahu wa kada inna wahdahul madini bila syaddin fala yalzimuhul wafa'u bil wahdi walau qala liwarimuhu ja'altu ma alaika zakatu lam yajzi'u alal awjahi illa. Selanjutnya silakan di translate dipahami apa maksud dari makola ini, makro ini. Gak bisa ya? Baik, mencoba dulu ya. Baik, yang selanjutnya berarti man ini menjadi apa? Dalam ilmu nahwu Mubtada. Setiap mubtada itu membutuhkan khobar. Khobar yang mana? Zakatuhu. Jadi dafa'an menjadi apa? Fi'il. Man itu menjadi mubtada. Kemudian setiap mubtada pasti membutuhkan khobar. Maka khobarnya itu di depannya. Man, ya itu menjadi mubtada. Khobarnya itu dafa'a. Ya. Kemudian dafa'a juga sekaligus menjadi fi'il. Kemudian zakatahu menjadi fa'il. Zakatahu. Zakatu atau zakatuhu? Yang benar. Zakatuhu berarti menjadi fa'il. Kemudian makulnya mana? Zakatuhu menjadi apa namanya? Makul bi. Setiap makul bi hukumnya dibaca mansub. Baca nasab ya. Apa alamat i'rab nasabnya? Apa tanda dia i'rab nasab? Apa alamat dia menggunakan nasab itu? Apa kira-kira? Iya, maksudnya alamatnya. Fathah. Kemudian bisyartin. Kenapa dibaca bisyartin? Karena ismu majrur. Ismu majrur. Kemudian ai dibaca apa tadi? Ai yurda, ai yarudu, ai ayar. Gimana bacanya tadi? Bisyartin ai yarudha. Gimana? Kenapa dibaca yarudha? Sebab apa dibaca dana? Kenapa kali baca ayat Tuha? Apa? Sebab masukkan amil nawasin. Amil yang mana?
sabkan an ayyuraddaha. Ya. Kemudian wala lam yujiz wala yasih qada'u qada'u daini. Ya, qada ya, itu membayar dai dibaca naninu qada'ud daini sebab dia menjadi mudhofu ilaih. Ya, bukan tadi bacanya di kalau dinagama. Tapi kalau dai hutang. Nah. Baik, cukup. Terima kasih.